Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lana Rozikin. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur LKMI HMI Cabang Pringsewu. Hari ini saya dengan bendum saya Gita Octavia, bendum LKMI, kami berkunjung ke Universitas Insan Cita Indonesia. Tadi saya bertemu dengan Mbak Leli, Wakil Rektor 2. Kami sedikit diskusi bicara tentang isu-isu kesehatan, terus bicara tentang pendidikan juga. Beliau menyampaikan hari ini kita yang di daerah, yang apa namanya, di kota, yang kesibukan masing-masing, tetapi UISI bisa memfasilitasi itu semua. Nah, untuk teman-teman LKMI, khususnya di LKMI Pringsewu, tetap semangat, jangan pernah letih untuk berproses di himpunan mahasiswa Islam, karena tidak kita rasakan hari ini, kata beliau tadi, Mbak Laili tadi, berapa tahun ke depan bisa kita rasakan kalau berteman melebihi saudara. Nah, itu sedikit bicara tentang kesehatan dan isu-isu pendidikan. Mungkin ada tambahan juga dari bendahara umum saya, Gita Octavia, terkait tanggapan tentang UISI seperti apa, kira-kira seperti itu. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Octavia. Saya di sini menjabat sebagai bendum Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Cabang Pringsewu, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pringsewu. Jadi UISI sendiri atau Universitas Insan Cita Indonesia merupakan salah satu kampus yang berbasis digital, di mana kampus ini memudahkan untuk para pemuda yang tidak harus datang ke kampus, melainkan bisa melalui dari rumah, dan semua sistem belajarnya itu melalui digital. Universitas tersebut mempermudah kita dan tidak memperhambat kita untuk menggapai cita-cita kita. Mungkin segitu saja, saya kembalikan ke Pak Direktur. Kami LKMI Pringsewu tadi sedikit berdiskusi tentang Mbak Leli, bagaimana nanti kami mempunyai program bahwasanya di UISI ini ada jurusan baru tentang petani dan industri. Nah, nanti bisa saya program ini bisa saya bawa ke daerah, khususnya di Pringsewu dan secara umum untuk Indonesia. UIC terbuka lebar untuk jurusan petani dan industri. Nah, dua jurusan baru ini yang akan hadir di UIC yang terbaru. Nah, terus bicara tentang kesehatan, kami tadi sedikit bicara tentang hari ini stunting, Pringsewu, bagaimana program ke depan itu adalah bagaimana percepatan penurunan stunting yang ada di Pringsewu, dan kami bekerja sama dengan UIC mengundang ataupun berdiskusi nantinya bisa melalui via Zoom dengan dokter-dokter yang ada di pusat, yang dari kementerian juga kami berdiskusi sedikit untuk menjadi pemateri ke depan di LKMI, khususnya Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam yang ada di Pringsewu. Karena program LKMI sendiri, kami disiplin tentang kajian-kajian keilmuan tentang kesehatan. Terus kami butuh pemateri-pemateri yang top. Kami bekerja sama dengan UIC. Kira-kira seperti itu tadi diskusi santai sama Mbak Leili. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada kampus UIC, Universitas Insan Cita Indonesia. Semoga kolaborasi LKMI dan UIC bisa menambah manfaat silaturahmi ini, dan kedepannya bisa lebih memperluas jejaring lagi. Dan sedikit ucapan dari saya sebagai Direktur LKMI HMI Cabang Pringsewu, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Dengan niat tulus dan ikhlas, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.